Di Bukit Uhud tu dia ada Gua Maharis ataupun dikenal dengan dua Gua Bukit Uhud, tempat yang mana pertama sekali rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadir ke tempat yang berlaku sejarah terbesar dalam umat pada umat Islam, ya, peperangan Uhud berlaku di dataran ini. Okey, yang pertama saya tunjuk lokasi. Lokasi pertamanya di depan tu yang kita nampak ramai orang ajak kat puncak tu. Itu di pengejar baru umat ataupun bukit pemanah. Yang nampak yang besar sebesar-besar tu hampir 4.5 km jarak dia. Dan dikatakan Bukit Uhud. Hari kita dengar dalam Qasidah tu kan, cerita bagaimana Bukit Uhud tu bergoncang bila Nabi dan para sahabat naik ke atas dia. Dia seronok, ya? Dekat depan ni ada lori aiskrim. Kalau siapa tak perasan lori aiskrim mungkin akan membantu menghilangkan serak tekak anda, insyaAllah. Baik, kalau kita terus dari sini, terus ke sana, kita ada nampak macam ada signboard tu. Signboard tu tempat kuburan para syuhada, ya, yang kata ada 70 orang syuhada, ya, yang syahid dalam peperangan Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah, Rasulullah Nabi SAW. Okey, apa kita nak buat? Kita nak jalan, kita nak menuju dulu ke tempat tu. Kita nak berdoa sikit. Kemudian tanggal 10.44, saya pun tak rasa anda semua nak duduk berpanas-panas lama. Mungkin maksimum 45 minit nak pergi ambil gambar atas tu, nak pakai aiskrim semua nak pas balik. Cuma sekarang ni kita nak pergi settlekan dulu di makam Syuhada Uhud tu. Lepas tu saya bagi pelepasan lah, no? InsyaAllah, jom. Ya bunda sekalian, para ahli umrah, alhamdulillah sekarang ni berada di hadapan kita ini adalah makam Syuhada Uhud, yang mana tersemadi dengan 70 Syuhada Uhud, termasuklah bapa saudara yang Sayyidina Hamzah. Ya, ternyata perang Uhud itu memberi pesan yang sangat mendalam pada diri Rasulullah SAW sendiri, yang mana ianya adalah perang kedua selepas berlakunya perang Badar yang yang membolehkan tentera Islam menang itu. Jadi para kaum Quraisy nak balas dendam, lalu mereka aturkan untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Berita itu sampai ke maklumat orang Islam dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang berlaku, Rasulullah pun bermusyawarah dengan para strategis perang baginda. Mereka memilih untuk berperang di luar kota Madinah. Jadi di kaki Uhud inilah menjadi saksi perangan tersebut. Apa yang berlaku dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah bagaimana berlakunya pembelotan kaum musyrikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia ketua kepada kumpulan komando waktu kita ketika itu, yang ada lebih kurang 300 komando. Di awalnya tentera Islam ada lebih kurang 1,000 orang nak berlawan dengan 3,000 orang musyrikin. Eh? Dan peperangan Uhud itu berlaku selama 7 hari berturut-turut. Lama, 7 hari. Jadi apa yang berlaku? Bila mana tentera Islam tu dah marching ke sini, tiba-tiba Abdullah bin Ubay mengarahkan dengan komando dia yang 300 orang tu supaya tarik diri. Inilah pengkhianatan yang paling besar sekali dalam sejarah Islam. Yang mana hari ini kita kena ingat, sebenarnya musuh paling besar tu bukan di luar. Sebenarnya yang ada di sekeliling kita kena harus hati-hati.
Oh,